Hai, siapa pula penyanyi-penyanyi muda ni? Tak terkenal pun. Balik-balik nyanyi ramai-ramai. Macam mana nak jadi popular? Apa yang ayah mengomel ni? Kan bagus ada rancangan hari raya. Memanglah bagus. Tapi penyanyi-penyanyi sekarang ni harap muka aje lawa. Suara, hai, hancur. Ayah ni, diorang ni semua juara adu bakat tau. Entahlah, macam mana pun masih tak boleh lawan penyanyi veteran kita. Orang-orang lama ada Lagipun, lagu-lagu Hari Raya tahun 60-an tak sama lagu-lagu raya sekarang ni. Lagu-lagu semua malah segar. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ya, memang lagu-lagu tu semua tak lapuk. Yang dah berlapuk tu kain langsir rumah kita ni. Buat apalah berborak? Tolonglah saya gantungkan kain langsir ni. Cepatlah, bang. Eh, Cik Yah, mana boleh gantung? Kan awak belum habis jahit langsir tu. Itulah, bila orang buat kerja mana awak nampak? Yang belum siap cuma satu lay aja. Yang lain dah siap dah, dah boleh gantung pun. Ha, apa tunggu lagi? Tolonglah. Udin, pergi tolong mak sana. Mak Adil, pergi tolong mak. Ish, budak-budak ni, tak ada satu pun yang nak tolong. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita biar sampai tahun depan. Jeng jeng jeng, oh yeay. Asa boleh je Abang Udin ni suruh-suruh orang. Tak nampak ke ada tengah sibuk ni? Bukan adik seorang saja yang sibuk, orang lain pun sibuk juga. Oh, jadi Abang Udin ni penyibuk lah. Woi, hari baik bulan baik ni pun masih ada hati nak jadi loya buruk eh. Pandai-pandai je. Abang Udin, Adil bingung lah. Kenapa ada orang panggil Hari Raya Aidilfitri dan ada orang pula sebut Hari Raya Puasa? Perayaannya sama, cuma orang-orang Melayu dari dulu lagi dah biasa menggunakan Hari Raya Puasa. Manakala Aidilfitri atau Aidulfitri ni adalah perkataan yang berasal daripada perkataan Arab. Oh, tak sangka lah yang Abu Din ni pandai. Mestilah, kata Abang. Abang mestilah lebih pandai daripada adik, kan? Kalau gitu, mesti Abang Udin tahu perbezaan di antara Hari Raya Puasa dengan Hari Raya Haji, kan? Kenapa kita ada dua Hari Raya, bang? Bab ni, Abang... nanti dulu, Abang pergi ambil buku, Dah, tak payah nak pergi ambil buku tu. Yang sebenarnya begini. Hari Raya Puasa diraikan sempena kejayaan kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Manakala Hari Raya Haji pula disambut untuk memperingati hari bersejarah di mana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai menurut perintah Allah. Jadi Nabi Ismail betul-betul telah dikorbankan? Tidak. Dengan kuasa Tuhan, Nabi Ismail digantikan dengan seekor kibas. Tuhan hanya menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Oh, sebab itulah dia pernah dengar ada orang panggil Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban. Sebab sehingga sekarang ni, ada nampak orang sembeli kambing dengan lembu kat masjid-masjid masa Hari Raya Haji. Wah, pandai betul anak ayah ni. Oh, begitu. Udin suka dengar cerita-cerita tentang Nabi. Hai, baru ingat abang ni pandai. Rupa-rupanya bodoh juga. Apa bodoh? Biasa dia. Adoi. Hey, kepala jangan main-main Udin. Aku dah bayar fitrah tau. Ha? Kalau kepala kucing boleh sekil tak? Jangan merepeklah. Sudahlah tu. Kerja rumah banyak yang nak habiskan ni. Ha, marilah tolonglah mak. Kak Siti, tolong mak. Tengok tu, kalau kita suruh dia, mesti dia pas kat orang lain, ha? Apalah, biar nenek pergi cari Siti ya. Mana Siti agaknya? Apa Saiful kata dalam kad dia tu? Dia kata dia rindu Kak Siti, Nek. Iya kah? Kalau begitu, Siti pun harus balas kad Hari Raya Saiful. Memang Siti dah balas pun. Siang tadi Siti dah post. Sekarang Siti jangan duduk termenung lagi. Kalau asyik termenung lama-lama nanti boleh jadi gila. Ish, nenek ni. Apa kata kalau kita main satu permainan teka-teki? Mau enggak?
Teka-teki? Teka apa, Nek? Apa kata kita main teka lagu hari raya? Okey? Okey, Nenek mulakan dululah. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan hingga kita jumpa sampai tahun depan. Pandai pun. Mari kita cuba satu lagi. Nenek nyanyi ya. Okey. Selamat berhari raya, ucapanku untuk semua. Siapa yang nyanyi lagu ni, Ayah? Siti suka betul lagu Hari Raya ni. Nama lagu ni takbir di Hari Raya. Dan penyanyinya pula SG Bing. Siti tahu tak? Sampai sekarang pun Ayah belum jumpa orang lain yang boleh nyanyikan lagu ni macam SG Bing. Walaupun matanya buta, SG Bing ni memang seorang penyanyi yang berbakat besar. Buta? Ya, tapi di situlah kelebihan dirinya. Orang yang tak cacat pelinghatan pun belum tahu dapat nyanyikan lagu ni macam SG Bing nyanyikan dengan sepenuh jiwa dan raga. Siti tahu tak? Kadangkala Ayah boleh sampai menangis bila dengar lagu ni. Kalau gitu lagu ni lagu lama ya? Lagu ni ialah salah satu lagu Hari Raya yang paling klasik sekali. Bercakap tentang hal ni, Mak pun nak ingatkan sesuatu pada kamu semua. Di Hari Raya ni, jangan asyik nak bersukaria aja. Kita pun harus ingat pada orang-orang yang kurang bernasib baik. Ingat? Memang betul tu. Kita harus mengucapkan syukur kehadirat Ilahi sebab keluarga kita diberikan kesehatan, kesenangan dan kebahagiaan. Bukan semua orang dapat menyambut Hari Raya bersama keluarga mereka, terutama sekali golongan yatim piatu. Yatim piatu tu siapa, Mak? Yatim piatu tu ialah anak-anak yang telah kehilangan ibu bapa mereka. Kalau mereka tak ada ibu bapa, siapa yang jaga mereka, Mak? Mereka tinggal di rumah anak-anak yatim. Sebab itulah Adil, Siti dan Udin mesti sentiasa bersyukur yang kamu semua masih mempunyai keluarga. Sudahlah tu, jangan terlalu sedih, nanti sakit pula. Tengok apa yang Mak belikan ni. Baju baru! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya Pakcik, Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya semuanya, Selamat Hari Raya. Adil, kenapa dari tadi asyik terlompat-lompat macam mengkarung ni? Adil tengah cari Ayah lah. Tunggulah sekejap. Ayah kan tengah berbual-bual dengan orang-orang yang kat situ tu. Kenapa ni gopoh sangat lah? Alah, asyik bual je. Bila nak sampai rumah? Nanti kita lambat pergi collection. Oh, itu yang kau fikirkan rupanya eh. Itu pun Ayah. Ayah! Ada apa titik jerit ni, Udin? Si Adil ni, Ayah. Dari tadi dia terlompat-lompat cari Ayah. Dia nak Ayah balik cepat sebab dia kata dia dah tak sabar-sabar nak makan dan pergi collection. Oh, nak pergi collection eh? Kita pergi menziarah bukan nak minta duit orang. Kita berkunjung ke rumah saudara mara untuk membawa maafan. Faham, Adil? Faham tak? Faham, Ayah. Tak tahu malu betul. Apa ketawa-ketawa? Sudah. Mari balik. Korang berdua ni tak macam Ayah waktu kecil-kecil dulu. Masa kat kampung dulu. Waktu malam raya, Ayah dah sibuk dah. Sibuk kacau dodol. Seronoknya. Bestnya. Kalau macam ni Udin pun nak lah. Kat mana kita boleh beli mercun, Ayah? Tak boleh beli dan tak boleh main. Hah?
Kenapa? Mercun ni kan dah diharamkan oleh pemerintah. Sebabnya benda mercun ni berbahaya. Ini bukan barang mainan. Mercun ni boleh mengakibatkan kebakaran dan juga kecederaan pada tubuh kita. Hah? Mercun ni macam bom ke? Taklah macam tu sangat. Mercun ni ada mengandungi bahan yang boleh memercikkan api. Salah silap, ia boleh mengakibatkan kebakaran yang besar. Ha, dah tu kalau dia meletup kat tangan, hey, boleh kodong tangan tau. Seramnya. Oh, Udin ada terbaca juga pasal kebakaran mercun dalam surat khabar. Jadi kat Singapura ni kan, kita tak boleh beli dan main mercun lah, Ayah. Tak boleh. Tak boleh beli sebab memang tak ada orang yang menjualnya. Jadi kalau tak dijual, macam mana nak main? Ya, ini supply baru datang punya. Garanti mesti boleh meletup. Berapa paket awak mahu? Ha. Ini mercun betul-betul bagus ke? Ha? Mesti bagus punya. Saya garanti. Awak tak nampak ni. Ha, tengok betul-betul. Ini mercun cap kepala singa. Bagi saya 10 paket. Saya pun. Saya pun. Yes, bos. Ha. Wah, aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Ha. Jangan bergerak. Angkat tangan. Oh, kau jual benda haram eh? Dah lama bawa kerja ni. Alamak, polis, tolong. Tolong cik, jangan tembak saya. Saya janji. Saya janji tak buat lagi. Waalaikumsalam. Dah sampai pun. Ha, sebelum kita semua makan, Ya rasa lebih baik kita semua bermaaf-maafan di pagi raya ni. Udin, Siti, Adil, mari. Mak, Ayah, Nenek, Siti minta maaf atas segala silap dan salah yang Siti dah lakukan atau yang dah melukai hati Mak dan Ayah. Sudahlah Siti, Mak memang dah maafkan. Mak, Ayah, Nenek, Udin minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki atas segala kesalahan yang Udin dah lakukan. Tahun depan Udin buat lagi eh. Udin tak buat lagi eh. Jangan bersedih lagi Udin. Memang Mak dan Ayah dah lama maafkan kau. Mak, Ayah, Nenek, Adil nak minta maaf. Sebab Eh, kenapa ni Adil? Nanti sekejap eh, Adil nak nangis dulu. Sudahlah tu Adil. Mak dan Ayah faham. Kami dah pun maafkan Adil. Yalah Adil, jangan nangis. Nanti banjir pula rumah Ayah ni. Bang, di hari baik bulan baik ni, Yang nak minta maaf zahir dan batin atas segala kesalahan dan kesilapan yang dah ia lakukan yang telah pun melukakan hati Abang. Ia pun nak ucapkan terima kasih pada Abang. Saya pun begitu juga Cik Ya. Maafkanlah segala salah silap saya pada awak. Dan saya juga ingin berterima kasih pada awak kerana menjadi isteri dan ibu yang baik pada anak-anak kita semua. Terima kasih Cik Ya. Mak, oh Mak. Ada apa Adil? Adil apa? Yelah, dah sedih-sedih ni macam lapar pula. Mak, kan bagus kalau kita bermaaf-maafan macam gini tiap-tiap hari daripada tunggu setahun sekali. Baguslah kalau Siti nak bermaaf-maafan selalu. Memang perasaan geram dan dendam tak patut kita simpan lama-lama. Hei, perut Udin ni dah main lagu raya ni. Ha. Mari kita semua makan, yuk. Mari. Eh, Joto. Aku tahu aku ni banyak dosa dengan kau. Aku minta maaf lah eh. Halo, Cik Ya, Udin. Selamat Hari Raya. Eh, Aunty Meling. Ini kan Hari Raya. Apa sah tak beri salam? Eh, Adil ni. Aunty Meling kan mempunyai agama dan budaya yang bersinggah dengan kita. Sorry lah. Jemputlah masuk. Silakan duduk, Meling. Ah, Adil, ini angpau ah, kasih sama lu ah. Selamat Hari Raya ho.
Wah, terima kasih banyaknya. Eh, adil ni. Kenapa buat perangai macam tu? Sungguh kurang sopan. Lain kali jangan buat lagi tau. Aunty Meling, saya tak dapat ampau ke? Eh, Udin ni. Marahkan si kecil, si besar pula yang lebih. Mana boleh minta macam tu, Udin? Tak termalu langsung ke? Awak ni anak Aunty Meling ya? Saya Siti. Saya Fein. Selamat Hari Raya, Siti. Terima kasih, Fein. Jemputlah minum. Wah, awak punya kuih ah, maknya sedap loh. Awak punya rumah pun saya tengok, maknya cantik ah. Saya suka ini macam punya rumah. Wah. Terima kasih, Meling. Alah, rumah biasa aja. Eh, kenapa Raju tak datang sama? Raju banyak sibuk ini hari. Dia cakap dia tak boleh tutup dia punya kedai. Orang banyak mau beli barang. Oh, kesian Raju. Terpaksalah dia kena kerja lebih hari ni ya. Inilah bilik tidur saya. Kalau awak senang, awak boleh datang sini selalu. Eh, rasanya tahun baru Cina pun nak tiba kan? Memang betul tu. Saya pun sedang bersiap-siap untuk beli baju baru. Siti, kenapa awak celebrate Hari Raya Puasa? Hari Raya ni sama macam New Year kah? Ramai orang bukan Islam sering keliru tentang Hari Raya. Sebenarnya Fein, Hari Raya Puasa bukanlah sambutan tahun baru. Orang Islam menyambut Hari Raya Puasa untuk menandakan yang mereka dah berjaya menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Oh, begitu rupanya. Nanti bila tahun baru Cina dah sampai, jangan lupa datang ke rumah tau. Nanti kita boleh cerita pasal tahun baru Cina. Jangan lupa. Jangan bimbang, saya mesti datang punya. Kak Siti, berapa banyak Kak Siti dapat daripada angpau yang Aunty Meling kasih tadi? Eh, mana boleh tanya macam tu, Adil? Sepatutnya Adil mesti bersyukur dengan apa yang Adil dapat. Ini jadi tamak pula. Fein, Adil nak tanya sikit lah. Tanya apa, Adil? Boleh, tanyalah. Bila Fein pergi collection untuk tahun baru Cina, berapa banyak dia collection yang Fein selalu dapat? 200-300 sehari. Kenapa? Amboi, banyaknya. Kalau macam ni, Adil nak jadi Cina lah. Hello? Itu cikgu ya? Ni Udin lah cikgu. Sebenarnya Udin nak ucapkan selamat hari raya pada cikgu dan keluarga cikgu. Apa dia? Keluarga saya, oh baik-baik. Semua di sini baik-baik belaka. Tak ada orang yang sakit. Cikgu pergi mana ya? Dah lama saya tak nampak cikgu. Siti, Adil, Udin, mari sini semua. Ada apa ayah? Ayah ingat, lebih baik korang adik-beradik pergi jenguk Uncle Raju kat kedai dia tu. Kesian Uncle Raju tu. Kena kerja sorang-sorang. Lagipun, mak kau dah ada siapkan lauk pauk untuk Uncle Raju. Boleh korang tolong hantarkan? Adil tak nak ikut lah. Pasal Uncle Raju tak kasih. Jangan cakap. Adil jangan cakap. Adil tak nak ikut sudah. Jom kita pergi semua yuk. Apa awak semua buat dekat sini, ha? Kita bawakan Angka makanan. Kesian Angka kena kerja sorang-sorang. Ayuh, Tambi. Awak punya hati banyak baik. Terima kasih. Saya punya perut pun banyak lapar juga. Kenapa Angka Raju tak mau tutup gerai hari ini? Ini kan public holiday. Saya family ada susah juga. Saya mesti kerja lebih sebab nanti kalau Diwali mari. Saya boleh beli present kasih sama saya punya family. Sana India banyak jauh juga. Mau naik kapal terbang balik, mesti ada duit. Adik, kenapa adik makan kat sini sorang-sorang? Mana mak bapak adik? Adik sesat ke? Saya dah tak ada mak, tak ada bapak. Mak dan bapak saya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Oh, kesiannya. Habis adik tinggal dengan siapa? Dengan nenek. Selepas mak dan bapak saya meninggal, neneklah yang jaga saya. Tapi nenek jatuh sakit dalam masa bulan puasa ni. Sekarang dia dalam hospital. Saya lapar. Jadi saya ambil duit $1 dalam tabung. Uncle ni kasih saya 2 roti prata. Terima kasih, Uncle. Terima kasih. Sama-sama. Tak apa, tak apa. Awak lama lagi 1 roti prata saya boleh kasih. Siapa nama adik? Nama saya Ayu. Saya ada adik. Nenek tak mampu nak jaga kita berdua. Jadi adik saya tinggal kat Darul Ihsan.
Kesian betul nasib Ayu ni, Kak. Yalah, saya rasa dia mesti sedih sebab hari raya macam ni tak ada sesiapa yang sambut dengannya. Mak, Ayah, kenalkan, ini kawan baru Siti, nama dia Ayu. Ayu, inilah Mak dan Ayah Siti. Apa khabar Makcik, Pakcik? Khabar baik, Nak. Ini adik bongsu saya, Adil. Kak Siti, kalau dia tak ada Mak dan Ayah, hari raya ni siapa yang bagi dia duit collection? Sudahlah dia, tak habis-habis pasal duit. Dah jadi mata duitan pula. Kenapa dia cakap macam tu? Lain kali jangan cakap macam tu, tak baik. Kecil hati orang tu nanti. Kalau nak bercakap tu, biarlah sopan sikit. Siti, ajak kawannya makanlah. Makanan dah lama tersedia tu. Makanlah lagi Ayu, jangan segan-segan. Ha Ayu, nak tengok gambar keluarga kami? Ha, ini Udin dah keluarkan dari dalam almari. Tengok ni. Ha. Ini gambar 3 tahun lepas. Ha, Adil masih kecil lagi. Nenek pun masih bergaya. Ha, ha ini gambar ni kita ambil masa keluar jalan. Ha, cantik tak baju hari raya kita? Semua pakai sepasang. Ha, tengok ni. Tengoklah Udin ni. Kenapa Udin mesti keluarkan gambar-gambar lama tu semua, ha? Udin. Udin cuma nak tunjukkan Ayu aja. Mestilah Ayu sedih. Tak faham perasaan orang langsung lah Udin ni. Sama macam Adil. Dahlah tu, bagi simpan gambar-gambar tu semua. Tak apalah Kak Siti. Janganlah marah pada Udin. Yang sebenarnya Ayu nangis sebab Ayu teringatkan adik Ayu yang kat Darul Ihsan tu. Ayu rindu sangat dengan dia. Dah lama Ayu tak jumpa dia Kak Siti. Assalamualaikum. Saya datang ni, saya nak cari budak yang bernama Abu. Kerana saya, anak saya tu kawan dengan kakak dia Ayu. Jadi kalau saya dapat bawa balik Abu, jumpa nenek dia. Nak semua orang ikut nenek nyanyi lagu hari raya, okey? Lagu apa nenek nak nyanyi? Ikut sajalah, nenek dah sedia. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa semoga panjang umur murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, cuba lihat siapa yang nak bawa balik ni. Abu. Abu adik kakak. Terima kasih Pak Cik sebab Pak Cik bawa Abu balik. Saya tak sangka dapat jumpa Abu hari ini. Terima kasih semua kerana dah bersusah payah untuk saya. Sudahlah tu Ayu, janganlah bersedih lagi. Pak Cik harap Ayu dapat bergembira dengan Abu dan anak-anak Pak Cik di hari raya ni, okey? Memang betul tu. Hari raya tahun ni keluarga kita bertambah ya, Mak. Alhamdulillah. Eh, apa tunggu lagi? Marilah kita sambung menyanyi. Nenek sudah tak sabar ni. Mari Bu, kita nyanyi dengan Nenek. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat hari raya semuanya. Ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa semoga panjang umur murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat raya. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, menunggu di sana kaum kami. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira.
Rancangan ini adalah sebuah terbitan Television 12 Singapura. Hari Raya tahun ini amat bermakna buat kami sekeluarga. Bukan saja kami dapat membantu anak yatim seperti Ayu dan Abu, tapi Udin dan Adil pun berjaya mengerjakan puasa selama sebulan. Tak sangka kan, duit collection pun makin bertambah. Hii, sekarang ni dah masuk tahun baru Cina pula. Bolehlah pergi collection lagi. Lagipun hari jadi ayah jatuh tepat pada tahun baru Cina. Dapat duit collection nanti, bolehlah belikan dia hadiah. Hii. Hari ni Mak dengan Ayah tak pergi rumah Aunty Meling ke? Mesti pergi punya. Tiap-tiap tahun pun kita pergi kan? Bolehlah Bang Udin collect ampau. Adil pun nak. Sibuk aja si kecil ni dah. Orang sibuk nak pergi rumah Meling. Tahun baru Cina dorang ingat. Hari jadi aku tak ada satu pun yang ingat. Hai, celebrate sorang-sorang lah nampaknya. Kenapa belum siap semua ni ha? Kita mesti pergi rumah Aunty Meling hari ni. Kalau lambat nanti, Aunty Meling dah keluar berjalan dengan family dia pula. Cepat, siap. Wah, kelang kabut nampak. Cik ya, hari ni awak dengan budak-budak cuma celebrate tahun baru Cina aja ke? Bang, ada hari perayaan yang lain ke? Takkan awak lupa